Pada lanjutan BRI Liga 1 pekan pertama malam ini, Barito Putra bertemu dengan Persita. Barito Putra selaku tuan rumah, pertandingan berlangsung di Stadion Demang Lehman. Hasil pertandingan ini berakhir 2-0 untuk tuan rumah, gol pertama dicetak oleh Toh Chantin di menit 14. Sedangkan gol kedua dicetak oleh Rizky Pora, umpan dari Toh Chantin pada menit 26. Berikut statistik dari kedua tim. Persita unggul dalam penguasaan bola dan tembakan tepat sasaran, yaitu 65% untuk penguasaan bola. Sedangkan dalam tembakan tepat sasaran, Persita melesatkan 3 tembakan sedangkan Barito Putra 2. Terima kasih sudah menonton Ada News. Jangan lupa subscribe, like dan share.